Belum maju. Ini dari TK mana, Pak? Alidaya. Bajunya beda sendiri, salah kostum. Oh, gitu. Ini kebanyakan vitamin apa jadi begini? Kebuki uang ya. Halo Sobat Travel, selamat siang. Hari ini aku mau nyoba kereta lokal yang baru diaktivasi lagi. Nama kereta apinya Garut Cibatuan. Dari stasiun Garut ini ke Purwakarta, tapi aku nanti mau turun ke Bandung. Nah itu keretanya lagi datang kayaknya deh, masuk ke dalam. Ini ada Simangira. Warga-warga Kabupaten, Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Ini akan bareng dengan vlogger-vlogger kece. Waduh. Ada Mas Fira Nurmansyah. Tadi baru adegan kayak gitu. Ada Mas Andriawan Pratikto. Waduh, ini manggilnya Mas. Kereta api banget. Waduh. Hatinya Mas? Apa? Hatinya kereta api ya? Makin keretanya makin maju ke depan ya. Ada Mas Asmi, halo. Garut lagi. Itu keretanya ya? Hot, kayaknya. Nah ini itu stasiun barunya yang baru di resmikan kemarin, direaktivasi lagi jalurnya. Jalur yang baru itu apa sih? Garut Cibatu ya? Garut Cibatu. Garut Cibatu direaktivasi lagi. Ramai warga-warga Garut. Dan stasiunnya itu bersih, bagus. Di sini ada banyak warga. Loket ticketing centernya ada di sini. Ini jadwalnya Garut Padalarang jam 6, Purwakarta Garut jam 4 pagi, jam 4 sore, Garut Purwakarta jam 10, jam 11. Ini dari TK Al Munawaroh, ini TK mana ini? TK Alidaya. Oh, TK Alidaya. Ini Gus Asmi, temen tau Gus Asmi, Ra? Gus Asmi. Oh, yang Hadro. Ini suasana ruang tunggunya. Ini mungkin karena masih baru ya, jadi para warga tuh antusias banget naik kereta ini. Nah ini aku mau masuk guys. Lumayan ramai dan antusias di sini. Let's get scratching.
AC-nya. AC-nya AC ini harus. Terus, oh ya ada rak ininya, ada nomor seat-nya. Tapi tadi masuknya nggak pakai nomor seat, kereta lokal rata-rata seperti itu. Listrik. Terus, oh ya itu. Semuanya sama. Di sini ada toiletnya. Ada toilet. Di sana juga ada study tour. Satu gerbongnya dipakai. Jam 10.56 keretanya jalan. Let's get scratching. Suasana sepanjang perjalanan kereta api ini, kita lihat pemandangan-pemandangan itu. Gunung yang di sana itu Gunung Cikuray ya, di sana Gunung Cikuray. Sebelah sana ada gunung, itu Gunung Guntur. Nah, ini rute perjalanan kereta api Garut Cibatuan. Itu akan kita terbangkat dari Garut, nanti akan berhenti di Wanarejo, Pasir Jengkol, Cibatu, Lewigong, Karangsari, Leles. Leles apa Leles ya bacanya? Lebak Jeru, Nagrek, Cicalengka, Haur Pugur, Raja Ege, Cimekar, Gede Bagi, Kiara Condong, Cikuda Patu, Bandung, Andir, Cimindi, Cimahi, Gadobangkong, Padalarang, Cilame, Sasak, Saat, Maswati, Rendeh, Cikandongdong, Cisomang, Kleret, Cukatani, Ciganea, Purwakarta. Ini akhirnya akan berakhir di sini untuk perjalanannya. Kereta ini pakai kode K30079 kelas ekonomi, 106 penumpang satu gerbong. Ini berarti ini ada 7, kalau nggak salah ada 7 gerbong. Yang pertama di stasiun Wanaraja. Wanaraja apa Wanarejo? Wanaraja. Wanaraja. Nah, ini jauh Wanarejo, guys. Ini sudah, guys. Nah, Wanaraja. Ketinggiannya 692 meter. Nah, enaknya kereta lokal itu kita bisa berhenti-berhenti. Dan ini rata-rata berhentinya berapa lama, Mas? Tito. Apa? Rata-rata berhenti 2 menit ya? 2 menit masih oke. Ih, bagus banget tuh, depan. Iya. Gunung apa lagi, Mas? Arti, Mas. Arti yang beri, Mas. Ya, di depan lokonya tuh pemandangannya bagus banget, guys. Para rail fans sejati sampai hafal sejarah kereta-keretanya, guys. Ini bekas kereta bekas apa? Apa ya? Apa ya? Kayaknya kereta api sih, Mas. Ya benar ya, kereta api ya. Ya masuk kereta jenazah, Cok. Bekas kereta apa, Mas? Kereta nganu. Kereta nganu ya, guys. Kereta nganu, guys. Nganu. Tips kalau kalian naik kereta api Garut Cibatuan ini, kalau dari arah Garut, ini di sebelah mana, Mas Asmi? Sebelah kanan arah Bandung. Sebelah kanan arah Bandung karena pemandangannya bagus, guys. Kalau sebelah kiri itu sebelah pemandangannya gila. Makanya dulu jalur Garut Cibatu ini yang sekarang direaktivasi adalah jalurnya meni-meni apa? Belanda, noni-noni Belanda liburan, ih cakep banget cuy, ya Allah. Aduh, subhanallah. Kalau naik kereta ini, duduknya di sebelah kanan ya. Sampai di stasiun Pasir Jengkol. Berarti ada banyak pasir dan jengkol di sini, guys. Coba kita lihat.
Ini mohon maaf, pemandunya abal-abal ya. Dan jalur-jalur yang direaktivasi ini, Garut Cibatu ini memang pandangannya keren banget sih. Jadi sangat disarankan untuk datang ke sininya lewatnya pagi. Tekan ujung banget. Balik lagi ya. Balik lagi yang itu lagi. Nonton ya. Iya kan buat di konten, Mas. Harap di foto. Enggak boleh di foto. Kebuki wong ya. Ini cuma dilihat gitu doang. Iya. Ini berangkat dari Pasir Jengkol. Iya, percakapannya ke kiri ke arah Banjar. Percabangannya, oh itu keretanya, itu anak keretanya. Nah, kalian kalau mau ke Pangandaran lewatnya sini nih, tapi baru sampai Banjar Tong. Ibunya sini ya? Oh, yang direktivasi itu dari Cibatu ke Garut ya? Dari ini yang baru? Iya, yang baru ini. Gunung yang Lebak Jero kelihatan. Gunung apa? Ini Gunung Lebak Jero. Oh, Lebak Jero. Bangunan tua banget ya deponya ya? Depo Cibatu nih, ada lokomotifnya. Oh iya tuh, ada lokomotif uap potong mana? Oh iya, biasa aja kali ya. Ini lokomotif uap dari Depo Cibatu, teman-teman. Enam gandar berarti. Sudah kayak itu kan? Sudah kayak depan. Kalau stasiun itu vibesnya gimana ya? Apa? Suasananya itu gimana gitu, kayak nostalgia gak sih? Gila, anak jaksel ya bilangnya vibes. Gua ngejar tim. Sampai di stasiun Cibatu. Nah, jalur yang direaktivasi itu jalur ini sampai ke Garut, teman-teman. Berarti kemarin kita naik ke Pangandaran lewat sini ya? Iya dong. Iya kan? Yang jalur dari Bandung ke Jogja, jalur selatan lewat sini kan? Iya. Yang arah Banjar tadi kan? Iya, turun dari itu. Untuk muter lokomotif. Oh, itu. Biar jadi ke Bandung. Ini dari TK mana, Pak? Alidaya. Bajunya beda sendiri sama kos. Oh, gitu. Ini kebanyakan vitamin apa jadi begini? Ini keretanya berhenti di stasiun Cibatu. Dan pemandangannya bagus. Kereta-kereta apa? Stasiun-stasiun lama itu vibe-nya enak banget itu, kayak nostalgia gitu loh. Nah, keretanya berangkat lagi dari stasiun Cibatu. Jadwalnya telat berapa? 5 menit ya? 6 menit, 5 sampai 6 menit lah. Pokoknya sungai ini. Sungai Citandu yang sampai Jati Barang itu loh. Oh iya. Ini buat ada jembatan. Buat rafting enak tuh kayaknya. Mobil baru guys. Lap kaca. Padahal kotorannya dari luar. Bentar lagi kita lewat jembatan. Jalur ini yang cakep banget ya.
di stasiun Rancaekek. Sekarang jam berapa, Pak? Jam 13.12. Ini nunggu kereta lewat, kereta Serayu akan lewat sini. Mekar. Namanya bersih banget ya, bagus. Ini mas kantor pusatnya toh? No? Baik. Ya aku dulu aku sering jemput. Sampai Bandung gimana kesan-kesannya mas naik kereta Garut Cibatuan? Terutama di Garut sampai Cibatu. Asik ya. Garutnya banyak apa? Bukitnya. Wah, wow, banyak bukit-bukit. Cuci mata, cuci mata. Oh iya, yang cakep ya. Gimana Mang Wir? Laper Mang. Laper, kita laper. Ya kita nggak ada kereta makannya di sini guys. Kalau kalian naik kereta lokal ini harus siapin makanan. Mas itu, matur nuwun. Makasih mas ya. Sampai ketemu lagi. Mas Bolar. Merauke yo. Oke siap. Mas Wira. Akhirnya sampai di stasiun Bandung, keretanya asik. Tapi kalau kalian naik kereta lokal ini harus bawa makanan karena nggak ada kereta makannya kawan-kawan. Ini Mas Wira masih akan bareng nanti. Ya, besok kita nyobain kereta Lodaya ya Mas ya. Lodaya. Lodaya. Mas itu harus lanjut ke Malang. Malang. Naik bis. Bismania.